Setengah enam. Udah tadi. Sini ya. Apa hal? Sini sini. Nanti aja deh. Anak bapak dah kelas berapa? Anak saya dah lulus dah. Pening saya nak masukkan dia ke mana. Dengar-dengar anak bapak masuk pesantren. Iya pak. Soalnya kalau di rumah tu susah nak suruh belajar. Asyik main aja. Biasalah anak-anak. Ya, jadi Rio dimasukkan ke mana? Saya pun pening nak masukkan dia ke mana. Dah lah pak. Masukkan ke Pondok Alimah aja. Kat mana tu? Saya tak pernah dengar pula. Itulah pak. Selamat main di kebun. Di sana itu bagus pak. Biayanya juga murah sekali. Anak-anak saya tiga-tiganya semua masuk sana. Di SMP itu banyak sekali program-program. Mulai dari Pramuka, UKS, LDK dan lain-lain. Kalau untuk di pondoknya itu ada pengajian, kitab-kitab, belajar bahasa Arab. Pokoknya banyaklah pak. Kalau di MA-nya itu termasuk pondok juga pak. Jadi di sana itu ada belajar kitab-kitab juga, sama kayak pondok biasa. Pokoknya baguslah pak. Emang sekolahnya kat mana tu pak? Alah, tak jauh, dekat je. Sekolahnya tu di Jalan Parit Lapis, Kecamatan Meral, Tanjung Balai, Karimun. Orang-orang dah banyak mengetahuinya. Kalau bapak tak tahu, nanti boleh tanya aja dengan masyarakat Parit Lapis tu. Sekolahnya dah terkenal kok di satu Karimun ini. Dah lah, makasih informasinya. Saya nak cepat-cepat nak pergi tahu bini. Yelah. Dah ya? Ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih maknyus. Out lah tu. Dah yuk, ikut bapak yuk. Nak mana pak? Dah ikut aja lah, ikut nak sekolah. Assalamualaikum pak. Salam. Ini nak nanya ni. SMS 5 di mana? Ini pak. Di mana? Ini ni. Yeah. Oh, makasih ya. Tapi pak nanti kita. Oh iya iya. Makasih pak. Assalamualaikum pak. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini pak. Saya nak kasih anak saya. Oh, kalau begitu nanti bapak langsung bisa ke sana. Sebelumnya bapak harus cek suhu dan cuci tangan dulu. Ibu Tati bersama anaknya. Bisa kami bantu? Jadi gini, saya nak daftarkan anak saya. Okey, bapak bisa mengisi formulir ini terlebih dahulu. Setelah itu memberikan persyaratan-persyaratan yang telah kami berikan kemarin, bapak. Nanti setelah persyaratan-persyaratan yang diberikan, baru kami akan mengambil kembali formulir yang telah bapak isi. Oh, jadi gitu ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih.